بسم الله الرحمن الرحيم ataupun kita baca selawat nariah tapi saya menggalak baca selawat nariah maka selawat nariah ni kalau kita mengikut khusyuk dia fadilat memang dia atas begitunya besar nah sehingga dinamo pak setengah dipanggil selawat kamilah setengah panggil selawat tafjiriyah setengah dipanggil selawat nazilah setengah dipanggil selawat nariyah pak kerana selawat ni melekapi di dalamnya beberapa perkara hak yang mengatakan selawat kamilah dengan maknon kita kekurangan gapo misalnya kita kekurangan harta kita baca hak tu dia tambah khob tambah harta kita kekurangan adab kita baca hak tu bertambah adab kita kekurangan pahami otak kita tak begitunya hebat kita baca jadi saya terima daripada almarhum mullah tu saya di Menabade dia suruh baca selawat nariah ni lepas subuh 11 kali saya buat amat tu sehingga digelar-gelarkan selawat nariah ni selawat wali bangke selawat wali sembilan orang panggil belapik selawat ada satu ketika mari pada Habib di Indonesia dia ni salah satu daripada duduk di satu pondok santrin orang panggil di Indonesia pelajar dia 10,000 boleh tu dia cerita ke saya ni dia kata ditanya-tanya orang orang tanya dia kata macam mana kawali pelajar begitu lalu sehingga pelajar tidak begitu di antara jadi seperti di antara tempat kita ni dia teka banyak ke dia menggalak pelajar dia baca selawat nariah mana dia buat amal semua Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil uqud wa tanfarju bil qurub sin akhi itu pun tak apa ha tu kalau siapa dia nak boleh terima dengan saya terima daripada almarhum mullah tok nebade jadi saya terima dengan mullah tok nebade ni tak silap semasa tu saya umur 17 saya masuk mengaji dengan tok guru saya umur 16 Kemudian tu saya baca di antara malam tu kita imam kita Nawawi Riyadhus Salihin. Setelah dia sebut di dalam kitab tu, dia katanya kita bussalah. Kita menyatakan selawat di atas Nabi. Maka bapa Nabade katanya ingat dia sebut nama saya dulu. Dia tak ingat maibuh. Dia bapa ni nama Usman. Tapi duduk di kapu ibu. Dia masyur ponak ni badai kat mak ibu saya ni. Berkepala bubuh dah. Kemudian dia kata ingat hak dia terima mula tuk dalau. Baca dah selawat ni. Kemudian dia ada wayang. Selawat ni salah satu daripada wak amat nak beri tuk dalau. Dia gelar tuk gahan. Tuk gahan, tuk gahan. Iaitulah kita panggilnya. Orang panggil tuk gahan. Nama dia ni. Tak tahu juga saya panggil Tok Gahan. Iaitu lah panggil Tok Nabo. Waktu dia buka pondok. Tahu sungguh dia. Mula-mula dia duduk di situ, dia kapung siada. Dia tu gatis sika. Ha, gatis sika tu hidup dia susah. Dia duduk tepi cerit. Kalau pergi sekarang ni, dia duduk dekat dengan Nabo. Nabo penari. Kau nak masuk dalam. Ha dia ni. Dia mutimu mulah tok dalam dua amah ni. Kama dia dia kata sika nak pergi di dalam hutan untuk ambil tak silapnya ambil kayu pakai kayu leh. Dia pun berhenti di satu kedai nak beli nasi. Orang pemuda orang panggil wairung dah. Ya sika tok guru yang molek sika lalai yang dulu ingat tak? Ingat tak? Oi lalai mah harap 700 ya dulu. Tapi orang bila pergi pondok ada sika lalai kaya lah tu.
dia kata punya pak 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 ada speak ya dak dia gedak ni ha tu dia maha gitu sikatunya dia potok sikat mari dia pemuda mitok ke dia mitok nak mitok wak lola nak penyepah dan nak curi ke jual dia kata babo nak penjel boleh tak sikat babo kata ambil eh ya penjel saat ni tu niat nak jual dia kata gi kot ni lihat belakang ni lepas tu sepakarnya tahu sikat tu satu yang kedua pula dia pun kata lalu kot tepi orang agama asing duk makan tuak masak jangan duk tuak masak nak tuak masak gapo tuak masak arok orang panggil bahasa saya makin tawat kemana satu ketika saya pergi di menara pergi di kampung orang panggil kuk makfuang kok tu ya agama asing saja lama dah pergi dengan almarhumullah abang ni ku baik ke pergi apa masa tu bapa wahda nak burung pergi minggu selasa tu bapa pergi pergi tu kan agama asing kawet tuk meni tuk nebel ya kenal dengan abang oh ya ta abang ni cadak nuk huh? Nice one pum ya ya ta bawa bagi duk ya bapa ni klub langa bapa tak tinggal bapa belikan apa yang belikan sepasir ni dia tanya lah cak kin tawat mai ah tuak masai tawa babo babo tegak apa bani tawat ah sudah dah babo ni babo dah suka tak fanta dia tak babo dia tak kin tawat mai apa tak tuak masai ah ni tawa saya mujur tak ke saya katanya tak wahi ni atas tuak kama dia orang agama asing duk minum tuak masai tadi duk minum tuak masai duk suka lah weh. Babo gi. Soalnya tak menganying lah. Selepas babo gi tu ke. Nak cuah tuak tak tubik. Tak tubik. Buka tudung tak tubik. Tua tak tubik. Dia panggil. Tak yuk. Mari tu lah cuah setan. Seruk tubik. Dia pun selalu. Tak payah nak pergi nanu. Nak pergi make kaya gini lah. Dia nak keruh pakak mbuk bituk guru. Ni orang yang teka lebih selawat ni. Berapa dah? Dua. Yang ketiga pula. Dia tubik ke semayang-mayang. Dia buka pondok. Perempuan kata. Orang jatuh terbulah. Masuk cocok. Orang betina. Orang jatuh terbulah. Cocok kot lubai latar pondok. So. Legah ke tak tubik? Oh, ke tak tubik? Ke tak tubik? Baba kena sapa pita pakai tubik. Ni mula tok gahannya. Dan satu lagi mama duk mengandung. Mama duk mengandung tu. Lebih lalu pro. Mana akhir tau? Nak akhir lebih ha? Entah ayah. Dia tunjuk kerupuk ya tu. Ha ni. Kemarin mulus tak nak ada duk royak. Hayat teman ibu. Simu pakat terima lah. Mula di situ saya terima tak tinggal-tinggal. Di situ dah tahu hikmat ke saya. Kami nak tunjuk hikmat saya pergi ke Yami. Pergi ke Yami siapa di dalam Mustafa. Ya di Yami yang makan teh tu. Gahwa ya tu. Allah. Berak tak tubik. Seminggu. Tak kerah. Saya ingat kata ha selawat saya ni terima pada Tuk Guru. Saya ambil air segelas. Baca sebelah kali. Siup. Roh makan. Berum. Tubik super dengan apa kerang panam pecah dah. Lepas terang ni tubuh. Maka di situ saya pergi kepada orang dah. Dengan siapa dia ada nak insya Allah saya nak ijazah. Tapi ikut sanak sayanya baca lepas subuh sebelah. Jangan tinggal. Allahumma salli salatan kamilat wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Sampai terus. Kama dia bila orang buat amal panah, ia sejuk. Selawatnya sejuk be. Tapi orang nak terima amalan tu amalan ni seboleh molek baca selawat nariah dulu. InsyaAllah. Buat amal lah. Ambil sanak saya siapa ke sanak mula tuk dalam. Kerana wabah ni abadi, aku terima mula tuk dalam.
mulah tok dalam yang gali liya dia selawat ni tak dengar sehingga orang pukul ramah tak nampak lagi di antara pula orang agama asing nah nak mari berkecek nak buka sekolah dalam pondok dia dia tak bagi nak apa jambu tengok tok guru super rimah kelip kerak Allah super rimah dia kata ha ni nak buat amarah malah kalau azimat buh kocak semacam insyaAllah nah, nak terima boleh kalau boleh-boleh molek tu kan ambil sanak sumu hak saya emo kita ambil hak khulasah abis rumah ada hizbun nahwi hizbu al-bahri cukup situ satu lagi pula boleh ambil bekal akhirat hak Syekh Ahmad Fahmi ada cukup selawat nariyah selawat tibbiyah selawat di antara al-azmiyah cukup dia tu boleh ha, lepas tu saya nak ijazah nampak dah Allah, Allah, Allah.